menghadap ke selatan ya, 12 unit. Motif depan sudah terpasang semua ya. Skonengan, joglo sedang berjalan ya, tinggal 3 unit lagi ya. Untuk blok R yang menghadap ke utara ya, sedang berlangsung pengajian joglo. Sementara masih berlangsung juga pemasangan keramik motif di depan ya. Sebagian sudah terpasang. Masih ada 3 unit lagi. 2 unit setengah yang belum terpasang ya. Blok P menghadap ke selatan ya. Sudah coring balok ya. Sementara yang 5 unit nomor 1 sampai dengan 5 sedang mengadakan pengecoran talang, dan nomor 6 sampai dengan nomor 10 masih mengadakan pemasangan joglo ya. Ini blok P menghadap ke utara ya, 5 unit. Sudah posisi ring balok cor ya. Saat ini sudah mulai merakit bogisting talang. Blok T ya, sudah mulai pemasangan topi ya. Pengecoran talang sudah selesai semua ya. Joglo pun sudah terbentuk. Blok T sebanyak 13 unit ya, sedang pemasangan bogesting dan besi ya. Samping itu juga masih tetap berjalan melaksanakan plesteran.